Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal pelajaran matematika di kelas 8 kurikulum 2013 mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, prisma, limas. Nah, satu soal ini adalah mengenai limas segi n. Oke, limas itu apa ya? Limas itu adalah bangun ruang sisi datar, yaitu mudahnya gini, ada puncaknya. Nah, gitu ya. Nah, misalnya yang dibuat ini namanya limas segitiga. Jadi ada puncak, lalu alasnya berbentuk segitiga. Lalu kalau dikasih nama misalnya ya, ini T, A, B, C. Nah, yang disebut titik sudut. Nah, titik sudut itu berarti si T, si A, si B, si C, ada 4. Nah, begitu ya. Ini untuk contohnya limas segitiga, gitu ya. Lalu kalau ditanya sisi bagaimana? Sisi itu ya, contohnya gini. Triplek-tripleknya, kalau dibuat triplek gitu ya, sisi TBC, lalu ada sisi TAB, lalu ada sisi TAC, ada satu lagi sisi alasnya ABC. Jadi ada berapa? Ada 4. Lalu rusuk. Rusuk itu berarti pinggir-pinggirannya, kawat-kawatnya kalau dibuat kerangka gitu ya. Rusuknya itu ada AB, ada BC ya, ada AC garis-garisnya gitu ya, ada TA, ada TB, ada TC. Ada berapa ini? 2, 4, 6, ada 6. Oke, jadi komponen-komponen dari limas adalah seperti itu. Lalu di soal ini sudah dikasih tahu, katanya sebenarnya ada rumusnya. Nah, jadi misalnya gini, kalau jumlah sisi. Nah, jumlah sisi itu yang ini ya, ada 4. Oh, itu katanya rumusnya n tambah 1. Nah, gitu rumusnya. Jadi maksudnya gini, 5 segitiga masuk aja, 3 tambah 1 4. Jadi ini adalah n-nya. Untuk soal ini n-nya 3. Nah, kalau ini bagaimana? Titik sudut. Titik sudut itu n tambah 1 juga katanya. Oh, sama ya. Jadi tinggal isi saja ya, 3 tambah 1 4. Betul. Nah, sekarang ada lagi jumlah rusuk. Rusuknya katanya rumusnya 2N. Nah, limasnya segitiga, N-nya 3. 2 kali 3, 6. Betul. Oh, sudah dibuatin sama ahli-ahlinya. Oke, jadi kita bisa menjawab ya. Yang A, kita jawab ya. Jumlah sisi pada 5 segi 6. Oke, segi 6 ya. Segi 6 berarti N-nya 6. Ditanya jumlah sisi. Tadi jumlah sisi apa rumusnya? Jumlah sisi limas ya. Jumlah sisi limas itu rumusnya ini ya, n tambah 1. N tambah 1. Kalau gitu 6 tambah 1 7. Yang B. Gimana mudah? Ya, jumlah rusuk pada 5 segi 8. Oh, segi 8 ya. Segi 8 berarti n-nya 8. Ditanya rusuk. Bagaimana rumusnya rusuk? Nah, tadi itu rusuk 2n. Kalau gitu 2 dikali 8 berarti ada 16. Ya. Jumlah titik sudut 5 segi 12. Oke, segi 12 ya maunya. Berarti n-nya 12 nih. Ditanya titik sudut. Tadi gimana rumusnya titik sudut? Titik sudut ini n tambah 1 ya. Oh, titik sudut n tambah 1. N tambah 1. Kalau gitu jawabannya 12 tambah 1 13. Oke. Bisa ya? Oke. Mudah ya? Oke. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.